Suasana arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin malam ini terlihat masih sangat lancar di kedua arahnya, baik itu yang menuju Cikampek maupun dari luar kota menuju Jakarta. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, walau banyak kendaraan yang melintas, tapi mereka bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 80 hingga 100 km per jam. Libur panjang dimulai Sabtu kemarin dan berakhir pada Senin malam ini. Diprediksi arus balik akan terjadi Senin malam ini. Dan ketika arus balik, akan terjadi kepadatan di beberapa tol yang menuju Jakarta dikarenakan banyak warga yang tengah berpulang ke rumahnya masing-masing setelah menikmati libur panjang mereka. April Hasibuan, Andri Suryawinata melaporkan untuk NET.